terdiri 4.9 soalan 1. Tukarkan yang berikut kepada bentuk log. Okey, apa-apa pun kita kena ingat apa bentuk log ya. Hukum log. Okey, di mana hukum log yang cikgu pernah tunjuk sebelum ni. Okey, kalau dia bagi indeks. Okey, indeks ataupun cikgu bagi ni. Log AB sama dengan C. Okey, kita guna kaedah tendang ataupun tanduk di mana cikgu tak suka A ni. Cikgu tendang A ni ke kanan ataupun tanduk, okey. Bila kita tendang A tu ke kanan, dia akan menendang C. Okey, jadi A akan ada di sini dan C naik ke atas. Sebab A ni power sangat. Okey. Okey, jadi kita buat tanduk ataupun tendang. A menanduk C, C duduk ke atas. Jadi sama juga operasi di sini. Cuma dia terbalik je lah. Jadi cikgu tukarlah 81 per 3 kuasa 4 supaya lebih senang lah. Jadi kita tahulah B ni kekal, ni adalah log, C tu adalah yang di sebelah kanan. Okey, jom kita cuba ubahkan kedudukan dia. Kita ubah pada bentuk log. Okey, jadi cikgu ubah macam tu. Cikgu lagi suka macam tu. Di mana log 381 sama dengan 4. Macam tu eh. Okey. Kalau cikgu suka macam tu lah. Cikgu suka. Okey, ni untuk A. 128 sama dengan 2 kuasa 7 bermaksud log 2128 sama dengan 7. Okey. Ini pula. Okey, untuk ni pula. 125 sama dengan 5 kuasa 3. Jadi log 5125 sama dengan 3. Sama juga dengan sini. Cikgu suka 216 sebelah sini, 6 kuasa 3. Jadi log 6216 sama dengan 3. Sebab apa? Sebab cikgu suka macam ni. Cikgu ingat balik hukum. Log AB sama dengan C. Dia adalah satu proses berbalik di mana B, A menanduk C. Yeay. Macam itulah bentuk. Ya, jadi dengan jayanya kita berjaya mendapat keempat-empat jawapan.